ini bunga Judea yang tidak disukai oleh nyamuk. Kita bisa menggunakan ini untuk penangkal nyamuk. Ini daunnya untuk penangkal nyamuk ataupun pengusir nyamuk. Wangi ini baunya. Bisa mengusir nyamuk bunga Judea. Kita bagus budidaya bunga Judea ini di pekarangan kita untuk menghindari nyamuk-nyamuk yang di dalam pekarangan kita. Kita nanti akan budidaya bunga Judea, ya. Kita cari buah yang Judea yang tua yang kita nanti semai. Ya, ini ada buahnya yang kering, ya. Bisa didekatkan kamera. Ya, ini. Ya. Kita ambil. Ini juga. Pun yang hijau seperti ini pun bisa juga nih. Yang hijau-hijau tua, bukan hijau muda seperti. Ini saya akan menaburkan biji-biji bunga Judea, ya. Untuk penyemaiannya. Kita ambil semua di sini. Ya, ini biji-biji bunga Judea, ya. Ini yang hijaunya tadi, dan ini yang tua hitam ataupun yang tua. Kita tunggu proses ini selama 2 bulan, dia akan nanti tumbuh. Ya. Ya, baru kita tutup. Kita tutup medianya. Ini bunga-bunga Judea. Kita tekan juga boleh, biar nggak loncat. Ataupun tidak lari kena siraman. Tanaman Judea yang usia 2 bulan seperti ini, ya, masih di dalam penyemaian. Ya. Ada yang masih kecil. Ya. Kita nanti pindahkan yang besar ini, bisa kita pindahkan seperti ini. Ini bisa kita pindahkan. Jadi kalau yang seperti ini biarkan dulu biar kuat batangnya, baru kita pindahkan.